Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Cimahi diwagan ku kelompok kerja wartawan Kota Cimahi nyorang kegiatan ngumpulkan waragad pikeun korban lini tur tsunami Palu jeung Donggala. IJTI sumebar tur ngadegdeg ka kantor pamarentan Kota Cimahi minangka tempat ngumpulkan waragad. Jero 2 jam pihakna mampu ngumpulkan waragad anu niti 10 juta. Wartawan anu kabeungkeut dina Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Sangkuriang turta kelompok kerja wartawan cetak harian turta online Cimahi ngalakonan kagiatan ngumpulkeun waragad pikeun korban musibah alam lini turta tsunami di Palu jeung Donggala. Eta prak-prakan ngumpulkeun sumbangan teh dilakonan minangka kahaat wartawan Cimahi turta Kabupaten Bandung Barat kasasama. Sokomo musibah lini turta tsunami anu karandapan di Palu jeung Donggala ngabalukarkeun korban jiwa anu katitih rea. Samalaeta kagiatan ge dirojong ku Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiana. Atas bencana bela sungkawa atau turut berprihatin atas kejadian ini, maka marilah kita untuk ikut berpartisipasi. Teman-teman jurnalis dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dan teman-teman wartawan cetak online harian yang bernaung di wilayah Kota Cimahi menggalang dana untuk bantuan bagi keluarga atau sahabat kita yang ada di Palu dan Donggala akibat musibah kemarin gempa dan tsunami. Kita mewujudkan rasa empati. Ya, ini memang kita lakukan bersama-sama ya dengan rekan-rekan semua wartawan yang ada di Kota Cimahi ini, baik media cetak maupun elektronik maupun media online dan termasuk dari IJTI untuk menggalang dana ini merupakan kolaborasi bersama rekan-rekan wartawan memupuk empati kita terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Palu dan Donggala, dan kita sudah menghimpun dana ini kita peroleh dari sejumlah aparatur sipil. Eta kagiatan ngumpulkan waragad teh dilakonan kalawan spontan. Hasil waragad anu dikumpulkan bakal dipasrahkan ka pihak anu boga wewenang pikeun disalurkan ka korban lini turta tsunami Palu katut Donggala. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.